atau di Batuk, silakan memanfaatkan fasilitas transport pariwisata yang ada di bawah. Silakan difoto Bapak Ibu, di syuting, diabadikan ombaknya yang berwarna putih yang pecah di tengah-tengah. Tuh tulisan Pantai Pandawa berwarna orange. Kalau yang berwarna putih di tebing di atas ini, nempel di atas tebing. Jadi jangan bisa foto dari bawah juga dengan background tulisan Pantai Pandawa berwarna putih. Ini yang berwarna orange. Kalau yang berwarna orange ini silakan jangan nanti bisa naik transport wisata karena bis tidak boleh parkir di sini. Ya. Silakan memanfaatkan fasilitas transport wisata yang disediakan oleh pengelola di bawah. Masya Allah, luar biasa butuh indah ciptaanmu ya Allah. Walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allah. La quwata illa billah in taraka an aqula minka ma la walada. Al-Kahfi ayat 37. Tuh, patung-patungnya Bapak Ibu, Dewi Kunti, tidak pakai L ya, Dewi Kunti. Kemudian ini Dharma Wangsa, ini nama lain dari Yudhistira yang berhasil mencapai puncak Mahameru dibandingkan saudara-saudara yang lain. Kemudian ini yang gagah perkasa, Bima Werkudara. Dan ini yang tampan, Arjuna. Tampan kayak Mas Rahmat. Wah, Arjuna mencari cinta. Dan ini dua saudaranya lagi yang kembar, Nakula dan Sadewa. Dan depan ini adalah Satrio Pringgondani, anak dari Bima, yaitu Kesatria Gatot Kaca. Semua lengkap sini, tokoh pewayangan semua ini. Oke. Air laut sama kayaknya di Kebumen ya. Ya, sama. Bedanya cuma pecahnya, Bapak. Pecahnya. Ya, pecahnya di tengah-tengah itu, Bapak. Ya, jadi bedanya itu aja. Yang membedakan pantai di seluruh dunia dengan pantai di Pandawa atau di Prasti. Oke, jam 10 lebih 11 menit kita sudah berada di parkiran Pantai Pandawa. Nanti disepakati berapa jam, Bapak Ibu? Untuk ini selain ini langsung ke Puja Mandala untuk melaksanakan sholat sekaligus acara lunch atau makan di siang hari di depan Puja Mandala. Kalau dari sini perjalanan ke Puja Mandala masih 30 menit lagi. Jadi diharapkan nanti setengah 12 sudah keluar. Setengah 12. Sekarang kan masih jam setengah 11. Iya, oke sinilah jangan pakai waktu sana. 10 lebih seperempat berarti 11.30 kita sudah keluar. 1 jam berarti. 1 jam lebih dikit. Ya, 1 jam 15. Banyak sedikit. Yang jelas